Aparat kepolisian Polsek Metro Tanah Abang menangkap seorang pemuda yang nekat membudidayakan pohon ganja di rumahnya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Polisi mengamankan 5 batang pohon ganja berukuran besar, 4 batang pohon ganja berukuran kecil dengan bibit ganja. Komandan, izin melaporkan nih. Ganja, Komandan. Mana tim? Ganja, terus kemudian jaga Bang Mas keluar, Bang. Kita geledah ke kamar sebelahnya. Ternyata dia nanam, Komandan. Inilah detik-detik penangkapan seorang pemuda yang dilakukan aparat Satuan Reserse Narkoba Polsek Metro Tanah Abang. Polisi mengamankan MY di rumahnya di kawasan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat tanpa perlawanan. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 5 batang pohon ganja berukuran besar, 4 batang pohon ganja berukuran kecil hingga benih dan bibit ganja yang digunakan pelaku untuk budidaya pohon ganja. Pelaku membudidaya pohon ganja dengan cara menanam biji ganja yang telah dikeringkan di dalam pot tanaman. Agar pohon ganja bisa dipanen cepat dalam waktu 10 bulan, pelaku pun menggunakan bantuan alat berupa sinar ultraviolet. Polisi juga menangkap seorang pelaku lainnya berinisial AR yang sempat membeli 4 gram paket ganja lewat MY. Tindak pidana membudidayakan tanaman ganja. Untuk kronologis, dilakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023. Di depan kita ini sudah ada barang bukti berupa pohon ganja. Terdiri dari 5 pohon yang berukuran cukup besar, berumur kurang lebih 6 bulan. Kemudian ada juga pohon ganja yang masih kecil, sekitar 3-4 buah. Emi mengaku nekat menanam pohon ganja di rumahnya setelah mempelajari cara menanam ganja melalui sarana media sosial YouTube. Aksi itu dilakukan guna memenuhi kebutuhannya yang sudah ketergantungan ganja sejak tahun 2011 silam. Untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri? Bisanya dijual? Tidak. Belajar dari mana, Bang? Dari YouTube. YouTube? Ada tutorialnya, Bang? Beberapa ada. Beberapa? Ada berapa video yang ditonton? Mohon maaf, satu. Apa? Ada berapa video yang ditonton? Lebih dari satu. Lebih dari satu? Berarti banyak ya cara menanam ganja di YouTube, ya? Iya. Kini keduanya terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.